Kalau Anda ingin ibadah, dibimbing oleh Allah dan nikmat ibadahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, mohon berikan kami hudan. Dari kata hudan, saya sudah jelaskan pertemuan lalu, bagi Anda yang tidak mengikuti, lihat lagi tayangan yang telah lalu. Ini maknanya bisa kemudahan ibadah, kesuksesan, solusi, kelapangan, dan segala jenis kebaikan-kebaikan. As-siratal mustaqim, dengan jalan yang lurus, dengan cara yang paling mudah. Di kalau ibadah, ya Allah tunjukkan cara ibadah yang benar, yang lurus. Kalau sholat, sholatnya benar. Ya kan? Kalau kemudian puasa, cara puasanya benar. Kalau zakat, cara zakatnya benar. Kalau haji, cara hajinya benar. Kalau berpakaian, cara berpakaiannya benar. Ya kan? Yang akhwat, jilbabnya benar. Yang pakai cadar, yang perempuan, yang laki-laki, yang celananya cingkrang, ya kan? Yang berjenggot, yang macam-macam, ditunaikan dengan cara yang benar. Ya? Jadi ketika kita minta kepada Allah, akan dibimbing dengan cara-cara yang baik. Ini hudan. Nah sekarang, fokus. Kalau kita minta sukses, sukses dengan cara yang benar. Karena ada orang sukses, tapi dengan cara yang tidak benar. Ada yang nyogok, ada yang korupsi, ada yang macam-macam. Jadi kalau ada orang korupsi, tapi mengucapkan kalimat ini, itu tandanya imannya enggak sampai ke jiwanya. Ya'ni ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami cara sukses yang benar, dengan jalan yang lurus. Habis itu nyogok. Habis itu korupsi. Habis itu nipu, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang tidak tepat. Ya Allah berikan solusi dengan cara yang benar. Ada masalah di rumah tangga, minta kepada Allah, maka diberikan solusi dengan cara yang benar. Dituntun kepada guru yang benar, kepada ustadz yang benar, kepada kiai yang benar. Minta solusi yang baik, sehingga selesai semua. Nah, yang paling indah, ketika Anda mendapatkan jalan yang benar itu, apa yang dimaksud dengan jalan yang benar? Anda bertanya lagi. Maka diteruskan oleh Allah, yang dimaksud dengan as-sirat ini, jalan yang benar ini, kalau ingin sukses, jalannya mesti benar. Kalau ingin ibadah, jalannya mesti benar. Kalau ingin ada solusi, jalannya mesti benar. Yang dimaksud jalan yang lurus dan benar itu, turunlah kalimat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini poinnya. Maka muncul ya ayat yang ketujuh, kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka yang dimaksud dengan kalimat siratal ladzina an'amta alaihim mufassirun lisiratil mustaqim. Mufassirun, kalimat ini, ayat yang ketujuh ini, adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya, yaitu pada ayat yang keenam, as-siratal mustaqim. Jadi ketika Anda ingin mengatakan dan bertanya, ya Allah, bagaimana saya mendapatkan bimbingan yang lurus untuk ibadah? Ya Allah, bagaimana cara saya mendapatkan bimbingan lurus supaya saya benar dalam mencari rezeki? Benar berumah tangga. Maka turun tafsir penjelasan dari ini. Jadi ini rumus tafsir Quran bil Quran. Jadi ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran lagi. Ini tingkat yang paling tinggi. Jadi nanti ada ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat lagi. Contoh. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Kemudian? Kamal. Qari'ah, setelah itu yauma yakunun nasu kal. Nah, tafsir dari Al-Qari'ah tadi yauma yakunun nasu kal farashil mabthus dan seterusnya ayat. Jadi ada ayat yang ditafsirkan lagi dengan ayat selanjutnya. Jelas? Nah, ada ayat ditafsirkan dengan hadis. Di ayatnya muncul apa keterangan di ayat itu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Ini paling banyak. Contoh tentang puasa, contoh salat. Ya, di sholat kan dalam Al-Quran, saat kita sholat, ada perintah sholat, kan gak pernah disebutkan dalam Quran bagaimana cara takbir. Ya, bagaimana cara ruku. Diperintahkan di Al-Quran kita supaya sholat. Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholat. Ayo tunaikan sholat. Tapi gak pernah dirinci di Al-Quran bagaimana cara sholatnya. Ya, coba dilihat. Ada gak ayat tentang membimbing kita? Cara takbir itu angkat tangan sampai sejajar dengan bahu. Ada ayatnya? Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan ketemu. Gak akan ketemu. Karena memang tafsirnya dijelaskan nanti oleh Nabi. Peran Nabi untuk menjelaskan itu semua lewat hadis Nabi SAW. Karena itu ada hadis tentang fikih sholat.
cara bertakbir, cara niat sebelumnya, cara menghadap kiblat, bahkan cara wudu sampai dengan kita sholat dengan sempurna. Itu Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Kenapa Ustaz, kok enggak lengkap aja di Quran supaya lebih mudah? Joni, kalau itu saja dilakukan, kapan kita hafal Qurannya? Ya. Maka kalau banyak itu seberat apa mushafnya? Setebal apa Qurannya? Ya, dan apa peran Nabi diutus untuk kita? Bagaimana kemudian kita bisa melakukannya? Kalau dijelaskan di Quran enggak ada contohnya, nirunya bagaimana? Nirunya bagaimana? Kadang-kadang satu kalimat saja salah paham. Ya, Anda bayangkan dijelaskan tapi enggak ada contohnya, bagaimana mengikutinya? Paham sampai sini? Baik, itu Al-Qur'an dengan hadis, ya. Nah, sekarang ini Al-Qur'an dijelaskan lagi dengan Al-Qur'an. Siratal mustaqim ditafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim. Nanti sebentar saya teruskan dulu baca kitabnya baru kemudian kita jelaskan maknanya. Wa huwa badalun minhu 'indan nuhah wa yajuzu an yakuna atfa bayanin wallahu a'lam. Jadi ini dalam ilmu nahwu di kaidah bahasa Arab ini bisa disebut badal atau atfu bayan. Saya jelaskan kaidah dulu bahasa Arabnya, ini bisa disebut badal atau atfu bayan. Badal artinya keterangan yang menggantikan, menjelaskan secara menyeluruh. Itu badal. Ya, misal yang dimaksud as-sirat ini keterangan menyeluruhnya adalah ini maksudnya. Jelas? Atau atfu bayan diikutkan pada atfaf itu mengikutkan pada kalimat sebelumnya. Jadi hukum menafsirkan ayat ini ikutkan pada kalimat sebelumnya, jangan tafsirkan sendiri. Jadi kalau Anda ingin menafsirkan ayat yang ini, ya kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka menafsirkan ayat ini atfun ikutkan pada kalimat sebelumnya. Lihat dulu. Karena itu di ilmu tafsir ada rumus namanya 2L 1S. Ya, 2L 1S, ya. Ini ada L, ada S, ada S. L-nya disebut dengan 2L, maaf, L L S. Double L S. L yang pertama disebut dengan lihaq. Sudah? Maaf, 1L 2S, siyak dan sibak. Lihaq. Kedua siyak. Ketiga sibak. Saya ulang, L S S. 1L 2S. L-nya lihaq. Lihaq itu yang di depannya, yang setelahnya. Misal, Anda ingin menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, apa yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim? Maka lihat ayat setelahnya. Jelas? Baik. Sibak. Sibak itu ayat yang sebelumnya. Saya ingin tafsirkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka lihat ayat sebelumnya. Siyak. Siyak itu ayat yang sedang kita bahas. Misal, ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita ingin menggali makna ayat ini ayat yang sedang kita bahas namanya siyak. Kaitan dengan ayat sebelumnya disebut sibak. Kaitan dengan ayat setelahnya disebut dengan lihaq. Secara singkat, kalau ingin menafsirkan Al-Quran, jangan sembarangan baca satu ayat, langsung Anda pahami maknanya. Tidak. Anda harus memahami dulu kaitan dengan ayat sebelumnya. Al-Baqarah ayat 7. Ingin Anda pahami maknanya, lihat kaitannya dengan ayat ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1, sampai Al-Fatihah. Lihat kaitan dengan setelahnya, ayat 8, 9, sampai dengan An-Nas. Itu baru kita akan menemukan penafsiran yang sempurna. Paham? Baik. Jadi ketika Anda ingin menafsirkan yang ini, atfun. Ini diikutkan kepada kalimat sebelumnya, bayanun, statusnya menjelaskan kalimat yang ini. Di secara singkat, paling gampang, ini ayat menjelaskan ayat sebelumnya. Itu maksudnya. Kalau panjang-panjang kemana, itu maksudnya. Ya. Saya kenapa bahas ilmu nahwu dulu, kaidahnya supaya kita nanti kalau menemukan yang seperti ini, bisa memahaminya dengan baik. Ya, belajar 25 tahun kalau nggak dibahas kan sayang gitu. Baik, sekarang kita tafsirkan per kalimatnya. وَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَالْمَذْكُرُونَ فِي سُرَةِ النِّسَاءِ حيث قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Sekarang fokus baik-baik. Lihat sini. Saya akan mulai jelaskan tafsirnya dan di sini kita akan mulai serius memahami maknanya. Ya Allah, kami ingin mendapatkan kemudahan dalam ibadah.
kemudahan dalam mendapat rezeki, kemudahan mengatasi persoalan, maka bagaimana cara kami mendapatkannya? Maka Allah turunkan ayat, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kalian ingin mendapati itu semua, maka mohonkanlah kepada Allah semua jenis kemudahan yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian. Yang mendapatkan kemudahan itu begitu nikmat. Kalau terjemah biasa, ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang paling nikmat seperti Engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi kalau Anda ingin ibadah, dibimbing oleh Allah dan nikmat ibadahnya. Ada orang memang benar ke masjid, tapi ibadahnya belum nikmat. Subuh jam 4 lewat 6, jam 4 dah ke masjid, tapi begitu subuh enggak nikmat. Allahu Akbar. Ada yang puasa, ikut puasa sunnah, mulai puasa sunnah, cuman belum nikmat. Ya, sahur bareng-bareng, akhi hari ini buka jam berapa? Masya Allah, baru sahur dan nanya buka. Ada yang baca Quran cuman belum nikmat, baca aja. Ya. Ada yang baca satu ayat nikmat gitu. Yasin, buka tafsirnya. Satu ayat tapi nikmat gitu, Pak. Ya. Ada kan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Memang lancar, khatam, tapi kenikmatannya enggak kerasa. Ada yang Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala, baca. Satu ayat nikmat. Ada yang 10 menit dah selesai Al-Kahfi. 110 ayat. Ya. Tapi kenikmatannya enggak ada. Ada yang cuma satu ayat tuh nikmat banget. Nun. Ya, tafsirnya. Masya Allah. Satu ayat. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan tuh begitu nikmat. Ya, ada orang-orang yang mendapatkan tuh begitu nikmat. Ibadah tuh nikmat sekali. Di Allah tawarkan, kamu saya beri solusi, tapi nikmat. Kan ada orang yang dapat solusi, tapi caranya kan enggak enak. Anda mau ke Aleksan kesini, Anda cari jalan. Ya, saya mau tanya pada Anda, pilih mana? Jalan yang berliku atau jalan yang lurus sampai ke tujuan? Lurus. Pilih mana? Lurus tapi macet, berliku tapi lancar. Hah? Tuh. Pasti aja tuh. Lurus tapi lancar. Ya. Baik, ada yang lurus tapi macet, ada yang lurus tapi lancar. Nikmatkan yang lancar kan? Tapi ada yang paling dahsyat, lurus dan macet masih nikmat. Itu yang enggak mudah. Alhamdulillah macet, Allahu Akbar, bisa murajaah Quran. Dia tuh. Jadi yang dia pikirkan tuh niatnya yang lurus. Mau ke pengajian macet nih. Waduh, estimasi waktunya nyampainya jam 8. Mungkin baru nyampe udah mau bubar. Lihat? Tapi nikmat aja, bukankah sekarang live? Dibuka aja, ikutin. Jadi memang yang dia konsenkan niatnya, niat saya kan untuk belajar. Dan dahsyatnya dalam Islam, pahala diberikan saat niat itu muncul. Innamal a'malu binniyat. Jadi begitu niatnya muncul, pahala datang. Dan yang paling dahsyat, orang yang datang pun kalau rusak niatnya, rusak pahalanya. Begitu datang, ceklik. Wah, langsung kan selfie dari sana. Klik, kirim ke teman. Aneh udah nyampe, ente di mana? Wah.